Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk episod kali ni, aku nak berkongsi bagaimana nak mengeluarkan inner fog TZM ni. RZ pun sama je lah, lebih kurang. Tapi aku punya konten pasal TZM, kita cerita pasal TZM saja dulu. Pertama sekali, untuk buat kerja ni, aku nasihatkan lapikkan dengan kotak sebab berminyak, nanti lantai kotor. Kemudian antara alat yang aku gunakan inilah Allen key dan juga beberapa tool lain lah, dan juga mesin wrench ni. Okey, macam aku sebelum aku buka untuk buang minyak, aku lebih suka longgarkan dulu dia punya nut Allen key bawah ni. Sebab bila dah buang minyak, nanti kita punya fork ni berminyak dan licin nak buat kerja. Jadi benda ni lama tak pernah dibuka, aku rasa aku akan longgarkan dahulu. Okey, dalam ni dia ada mata Allen key nombor 8. Jadi dia dalam. Nak pulas memang macam ni memang susah lah. Jadi aku akan dibantu dengan spanati ni, masuk kat sini dan pulaskan dia, bagi dia longgar. Longgar nak buka memang tak boleh pasal dia kena lock daripada dalam. So masukkan dulu Allen key ni. Nak tolak macam ni daya memang tak kuat, pasal kita nak genggam ni tak kuat. Dan ni apa aku gunakan, aku akan lockkan dengan guna screwdriver ni. Aku kena beli lah. Kena beli pun boleh. So dia dah longgar, bermakna dalam tu dah senang untuk kita buka nanti. Dia tak nak buka, dia boleh longgar sahaja. Nak buka dia kena ada tool lain. Okey, yang seterusnya barulah aku nak keluarkan dia punya minyak. Kena buka dia punya nut atas ni. Korang tengok dia punya minyak dah jadi tai. Bukan minyak lagi lah, jadi tai minyak. Okey, ini yang pertama. Dalam ni yang pertama, kalau ada minyak kita buang dia punya minyak. Ada tak? Fork ni dah jadi taip minyak. Okey, korang tengok dah tak ada minyak langsung. Minyak ni dah kering. Okey, tengok dah jatuh. Tak ada minyak langsung. Alright. Adalah sikit tu. Dia tak ada minyak, dia jadi taip minyak. Dia dah kering. Okey, untuk buat kerja fork ni aku tak suka berminyak-minyak. Bersihkan dulu. Sebab nanti kalau tak bersihkan, minyak ni akan bersepah kat lantai rumah aku punya tempat kerja ni. Jadi susah pula nak bersihkan. Okey, yang seterusnya kena ada tool ni. Apa nama tool ni aku pun tak tahulah. Kan? Tapi tool ni boleh guna dekat RZ, TZM, SS2, apa-apa fork lah. Dia dalam dia untuk lock. Cara dia mudah aje. Yang tajam ni kau masuk kat dalam ni. Dalam tu dah ada satu bulatan dalam tu. Jadi kita kena lock kan dia, jangan bagi bergerak. Okay. Okey, ketuk sikit lah. Bagi yang tajam tu betul-betul masuk kat tempat dia. Kemudian terbalikkan.
Saya terbalik yang dalam ni tadi, baru kita buka. Pastikan dia punya bawah tu tak ikut sekali lah. Itu fungsi yang bawah tu dia untuk lock benda dalam tu, jangan dia berpusing sekali bila kita pusing allen key ni. Kalau apa nampak, sampailah skru tercabut, sampailah allen key dalam tu dah tercabut, boleh bawa keluar. Okey, sepatutnya dalam tu dia dah boleh keluar minyak. Okey. Dia dah melekat ni. Inner fork ni dah melekat. Okey, sepatutnya bila benda ni dah keluar. Okey, dah kunci skru tu dah tercabut. Yang ni kita boleh tarik keluar sebenarnya. Tapi dia dah berkarat. Kena alternatif lain lah. Ketuk lah. Dia dah melekat kat dalam ni. Dia dah berkarat teruk. Okey, ini aku baru congkel tadi. Boleh nampak dekat dia punya oil dah. Dah karat teruk. Sebab tu dia melekat. Tak boleh nak tarik. Jadi apa yang aku boleh buat, aku cuba sembur WD-40. Bagi dia ada licin sikit. Dan cuba kita keluarkan. So, hati-hati ketuk. Jangan sampai dia rosak. Tapi tak ada cara lain lah ni. Nak kena tolak bagi keluar. Alhamdulillah. Dapat juga keluarkan benda ni. Korang tengok apa jadi. TZM sadai. Taik minyak. Biasanya minyak fork bukan macam ni. Okay, untuk keluarkan dia punya osil, pertama sekali dia ada dia punya besi. Besi yang dia pakai dah karat. Nak patah dah. Itu yang ni kena cokil keluar. Dalam ni dia ada dia punya oil seal. Kena congkel lah. Boleh tahan juga aku mencongkel tadi. Punyalah susah. Punya dah keras. Ini dia nama dia oil seal. Yang luar tadi itu dia punya dust oil seal untuk habuk.
Okey, yang ni dah boleh cuci basuh. Nanti kita sekali spray yang baru. So, itulah dia keadaan minyak bila kita tukar oil fork. Kena lapik dengan kotak supaya dia tak bersepah. Dan sebatang lagi, benda yang sama sahaja. Cara buka dia. So, cara pasang, patah baliklah. Yang ni kena cuci balik bersih-bersih. Nanti untuk cara pasang, aku akan buat video yang pasang pula. Alright, stay tuned. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe channel aku. Comment, like dan juga share jika korang rasa video ni memberi manfaat. So, stay tuned. Jumpa lagi. Bye-bye.